imagine it. Jadi rata-rata para pelaku ya masih muda. Dan pengungkapan kasus kali ini beda dengan pengungkapan kasus pada sebelum-sebelumnya. Karena pengungkapan kasus sebelum-sebelumnya para pelaku tidak dikenai masker, tidak dipakai masker, tapi untuk saat ini para pelaku rata-rata para pelaku penyalahgunaan narkoba ini tampak masih muda ya. Ada sekitar 12 pelaku yang tersangka di depan. Oke, yang terbesar berdasarkan informasi barusan ada yang tangkap sebesar 11 gram. Kita tunggu sebentar lagi pengungkapan tersilis dari Pak Kapolres bahwa